Perkenalkan nama saya Indra Basuki dari STEM Pondok Gede. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek 5 yang telah saya buat, yaitu proyek implementasi internet server menggunakan virtualisasi box pada STEM Pelantar Indonesia. Pembahasan yaitu yang pertama Windows Server, Client Server, DHCP Server, Active Directory, kemudian DNS Server. Nah, untuk Windows Server itu pengertiannya adalah sistem operasi versi Windows yang khusus digunakan untuk server atau data center. Biasanya digunakan sebagai server networking, perusahaan berbagai layanan berbasis cloud, atau sebagai server website, web app, dan lain sebagainya. Fungsi Windows Server. Yang pertama untuk mengelola dan monitoring komputer klien yang terhubung di sistem jaringan dan sistem operasi dalam menjalankan sistem jaringan tersebut. Kedua, untuk membantu konfigurasi server lanjutan dari sisi hardware, software maupun konfigurasi pada layanan jaringan tersebut. Yang ketiga, untuk memberikan hak kepada para pengguna dalam mengakses maupun manajemen server baik melalui GUI maupun CLI. Jenis operasi Windows Server. Pertama, Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, OS Windows Server 2008 R2, kemudian OS Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, dan yang terakhir Windows Server 2016. DHCP Server. DHCP Server. DHCP kepanjangan dari Demand Host Configuration Protocol merupakan layanan pendistribusian alamat IP ke komputer klien secara otomatis. Dengan perangkat ini, seorang admin server tidak perlu melakukan setting alamat IP pada setiap komputer klien yang ingin terhubung dengan jaringan. Fungsi dan cara kerja DHCP Server. Fungsi DHCP itu untuk mengelola dan mendistribusikan alamat IP, memperbarui alamat IP secara otomatis, mendukung penggunaan kembali alamat IP, dan cara kerja DHCP, yaitu IP-less discovery, IP-less offer, IP-less request, IP-less acknowledge. Active Directory. Active Directory adalah directory service yang menyimpan konfigurasi jaringan baik user, grup, komputer hardware, serta berbagai polisi keamanan dalam suatu database terpusat. Berperan menyediakan sarana untuk melakukan administrasi jaringan secara terpusat, baik di level domain maupun lintas domain, selama antar domain tersebut masih berada dalam satu forest. DNS Server. DNS, Domain Name Server, adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP Address. DNS adalah sistem yang meringkas pekerjaan. Ini untuk Anda. Ini Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkan dalam address bar. Fungsi DNS Server. Meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Ketiga, mencari server yang tepat untuk mengirimkan. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.